Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan menjelaskan mengenai tips menurunkan berat badan atau diet ya tanpa menahan lapar dan berolahraga secara rutin. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment video ini. Tubuh yang gemuk dan penuh lemak tentunya akan mengganggu penampilan dan membuat siapa saja merasa kurang percaya diri. Kebiasaan buruk dan gaya hidup yang kurang sehat jadi salah satu penyebab tubuh jadi melebar. Sahabat perempuan, salah satunya cara mengatasinya adalah dengan olahraga. Namun sayangnya tak banyak orang yang memiliki banyak waktu untuk berolahraga dan membuang lemak yang menumpuk. Nah, kali ini sahabat perempuan, SP akan menghadirkan satu metode diet yang bisa menurunkan berat badan ya sampai 10 kilo hanya dalam waktu 2 minggu saja. Nah, diet ini disebut dengan Pumpkin Diet atau diet labu siam ya. Labu mengandung kalori yang sangat rendah dan kaya akan vitamin A, E, C, D, zat besi, zinc, kalsium, folat, dan asam pantotenat. Selain itu, labu juga mengandung karnitin yang secara signifikan mempercepat metabolisme dan membantu membakar lemak dengan cepat dan mengembangkan massa otot. Selama 1-2 minggu saja, kamu bisa menurunkan berat badan 5-10 kilo, sahabat perempuan. Konsumsi labu akan membuat kulit lebih sehat dan cantik. Bahwa diet ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil atau yang bermasalah dengan pencernaan ya, sahabat perempuan. Nah, untuk langkah-langkahnya, sahabat perempuan bisa memblender atau memarut ya, agar menjadi jus ya, sahabat perempuan. Nah, kemudian sahabat perempuan bisa mengkonsumsinya dengan menambahkan perasan air jeruk nipis atau lemon ya, sahabat perempuan. Nah, konsumsi ini secara rutin minimal 1 kali sehari ya, agar hasilnya maksimal, maka berat badan Anda akan turun secara signifikan. Selain itu, bisa juga dengan cara membuat bubur dari labu siam ya. Nah, atau juga bisa dijadikan salad ya, dikukus labu siamnya sebagai sarapan. Nah, dengan cara ini insya Allah berat badan sahabat perempuan menurun seketika ya, dan semoga ini bisa bermanfaat ya. Minumlah jus dari labu siam ini secara rutin dan teratur agar hasilnya maksimal ya. Nah, selain di jus juga bisa labu siam bisa dikukus ya, atau bisa dijadikan bubur ya sahabat perempuan. Nah, minumlah 1-2 kali sehari ya sahabat perempuan. Nah sahabat perempuan, itulah bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami ya dengan labu siam. Sahabat perempuan bisa merasakan khasiatnya tanpa menahan lapar ya dan berolahraga. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.